Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Guys, sekarang Bang Sapi lagi ada di game Stumble Guys lagi ya. Pada video kali ini, Bang Sapi sudah siapin banyak banget momen-momen video yang keren banget yang ada di Stumble Guys. Nah, kalian penasaran kan? Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, kita mulai aja ke videonya. Video pertama guys, judulnya Instant Karma. Di sledding si Kaori. Itu cepet banget videonya guys. Kita kasih slow motion ya. Oke, bentar lagi di sledding nih guys si Kaori bossnya. Oke, dia balik ke kiri, kena ledakan. Itu baru the real instant karma guys. Instant Karma part kedua guys. Kita lihat lagi nih ya. Oke, dia lagi diem aja santai di sini. Kira-kira siapa nih guys? Oh, ini guys. Wah. Dikasih guys animasi ada kodok loncat tadi ya. Kita kasih slow motion lagi guys biar lebih jelas. Nah, itu dia. Si petinjunya dateng jalan. Oke, dia loncat dan mau ditonjok. Yes. Si petinjunya malah nyemplung dong guys. Aduh, malu banget sih itu guys. Guys, memang ngeselin banget ya guys kalau ketemu player yang pakai emot-emot spesial gitu. Bentar guys, ngomongin tentang ngeselin, Bang Sapi punya satu buah game yang super duper ngeselin guys. Katanya game ini cuma 0,1% orang yang bisa nyelesain. Meremehkan Bang Sapi ya guys. Yaudah, kita langsung coba ya guys. Nama gamenya itu Sip and Sip ya guys ya. Ya ampun, game kayak gini guys. Kita cuma disuruh nyocok-nyocokin gambar doang. Tuh, udah mau beres dong Bang Sapi. Tuh, ya kan? Tinggal jagung doang. Katanya kelihatan mudah tapi sulit dimainkan. Sulit di mana guys? Coba ya, Bang Sapi akan beresin lagi. Tuh, udah beres kan apinya? A few moments later. Kan tinggal dikit lagi. Ah, ini pakai ini aja, bola-bola nasi. Bola nasinya nggak kelihatan lagi, guys. Botol minum dulu. Botol minumnya juga udah nggak kelihatan. Sarung tangan, guys. Sarung tangannya juga kok nggak ada ya? Ah, tinggal satu kesempatan lagi dong. Ah, gimana ini guys? Ah, aduh, resurrection masa guys? Ah, mau ditaruh di mana muka Bang Sapi? Aduh, coba guys, download dong game ini. Linknya ada di bawah ya guys ya, di deskripsi atau bisa juga cari di Play Store atau App Store. Namanya Sip and Sip ya guys ya. Oh ya guys, kata developernya, kalian komentar yang terbaik di bawah dengan hashtag Sip and Sip. Nanti komentar yang terbaik bisa dipilih dan dapat hadiah loh dari developernya. Video berikutnya guys, Bombardment Sip. Oke, kita lihat. Wow, guys, ini orangnya bisa nyampe di kapal bombardment. Ini sih udah jelas pakai cheat ya guys. Cuman kalau bisa nyampe ke kapal bombardment ini, udah pasti jaminan menang guys. Karena kan si kapal ini yang menembakkan bom-bom yang meledak guys. Kita lihat lagi ini. Ada video berikutnya dari Andres ya guys. Oke, dia juga sama. Dia cuman ke arah nakodanya guys tadi. Waduh, cuman yang nyebelin ya, kenapa videonya itu selalu dipotong gitu loh. Nggak nyampe dia napak di kapalnya guys. Tuh 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 tuh. Wah, gimana guys? Kalau menurut kalian kira-kira bisa nggak sih player itu nyampe dan bener-bener jalan gitu di kapal itu guys? Wah, kalau bisa sih itu auto win banget ya guys. Berikutnya guys, laser tracer trick. Wow, ini samanya dong kayak yang tadi guys. Cuman bedanya ini di map laser tracer
dia loncat ke arah itu guys, tabung yang isinya mungkin cairan-cairan lab gitu. Wah, dipotong lagi pas di sini. Padahal tunjukin aja ya guys ya, sampai dia berdiri di situ. Cuman kalau menurut kalian, kira-kira bisa nggak guys berdiri di atas itu tadi guys, tabung lab itu loh. Video berikutnya guys, ini judul videonya tulang ikan di lava land. What? Beneran guys, dia bener-bener mau loncat ke arah tulang ikan ini yang ada di lava land dong. Tapi ini jelas banget sih, dia pasti pakai cheat ya guys ya. Gak mungkin loncatnya sejauh itu guys. Tapi ini bener-bener mantep sih, momen langka guys. Lava land trick lagi guys dari player namanya Solar ini. Wow, ternyata ada satu lantai yang ada di lumayan luar sana di lava land, tapi dia itu lantainya kayak retak gitu guys, dan dia permanen gitu, nggak terbakar sama si lavanya ya. Jadi kemungkinan besar kalau kita bisa nyampe di sini guys, itu kayaknya kita bakal auto win guys. Ya ampun, epic save di map terbaru bot base. Oh, ceritanya dia kesundul sama bot kumbang, sama kepental, sama cairan itu guys. Tapi dia masih selamat. Kita pakai slow motion ya. Ketabrak, terus kesemprot, terus dia terlempar-lempar, langsung dia pakai shortcut di situ ya. Ini benar-benar epic save sih, keren momennya. Bot base tapi udah 6 menit. Wah, Bang Sapi sih percaya ya. Karena kalian bisa lihat sendiri itu botnya, si kumbangnya itu warnanya udah hampir semuanya berubah jadi merah. Dan puteran si airnya itu guys, itu udah kenceng banget. Wah, kalau itu ronde ketiga bisa jadi dia nembus ke ronde 4 guys. Bot base battle. Oke guys, kita lihat apakah dia maksudnya pengen loncat ke kaleng itu. Wow. Aduh, cuman sayangnya kenapa sih setiap udah mau nyampe selalu dipotong gitu ya guys ya. Kayaknya mungkin emang itu trik kali ya guys ya, supaya orang-orang itu penasaran kira-kira beneran gak sih bisa berdiri di atas barrel itu guys. Kali ini bot base keran. Ini dia orangnya pengen naik ke atas keran ini guys. Wow, dan ternyata bisa ya. Dan sekarang Mbak Sapi pengen coba slow motion. Ini bener-bener bisa guys sebenarnya ya. Tuh, cuman loncatnya tuh harus tinggi guys. Kebetulan kalau orang di sini sih dia pasti pakai cheat ya guys, makanya loncatnya bisa tinggi. Mungkin trik normal yang bisa kita lakukan itu pakai bantuan orang lain guys. Begini nasib, langsung dimulai nasib dari si Mang Yellow ini ya guys ya. Lagi pakai skin penguin ya guys. Oke, kita lihat ya guys ya, kira-kira nasib dia seperti apa ya guys ya. Oke, dia langsung mau loncat ke arah kanan. Aduh, gak nyampe dong, kayaknya dia terlalu terburu-buru guys. Oke, tapi dia memimpin, ada orang yang mau nyus. Aduh, ditonjok guys sama si Samura ya. Tapi dikasih crown deh sama Rosa. Udah dikasih crown ya guys ya, si Samura ya udah ngalah. Dia malah kena bola api dong. Ini bener-bener begini nasib yang begitu kejam ya guys ya. Epic save di laser tracer guys. Oke, kita lihat guys, ini sepertinya sudah menit keberapa ya guys ya. Lasernya udah kenceng banget. Wow, sampai dia baringan gitu dan masih selamat guys. Wow, keren banget ya. Ini videonya nggak Bang Sapi percepat sih guys, emang cepet banget gitu sih. Wah, keren. Big player in action. Wow, bener guys, dia badannya gede guys. Ada di IC Hack. Wah. Oke, kita coba lihat sekali lagi pakai slow motion guys. Oke, dia sebenarnya Bang Sapi lihat di sini pakai shortcut ya guys ya, pakai shortcut yang lumayan sulit, dan dia pakai big body ya guys ya, karakter yang besar.
Big Ninja. Sekarang ya guys ya, ninja biru cuman ukurannya besar lagi ada di super slide nih guys. Kira-kira dia bisa gak nih menyelesaikan map super slide ini? Kira-kira kita lihat juga apakah dia pakai shortcut guys. Oke, udah pakai shortcut di awal-awal, masih cukup bagus pergerakannya. Oh, tapi gagal. Mungkin cukup sulit kali ya guys ya untuk ngepasin badannya yang cukup besar ini guys. Oke, mantap. Apakah dia, wah, gagal shortcut ke kanan. Kayaknya mentok deh. Jadi sebenarnya kalau pakai big body gini ya guys ya, ini udah pasti mungkin pakai cheat atau pakai mod gitu. Dan sebenarnya tidak ada keuntungannya sih ya guys ya, karena kan jadi lebih sulit untuk melewati rintangan-rintangan guys. Nah, itu dia guys. Momen-momen super duper langka yang ada di Stumble guys. Menurut kalian video mana guys yang paling keren? Komentar di bawah ya. Yaudah deh guys, paling video Bang Sapi sampai di sini dulu ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di-like, komentar juga di bawah dan di-subscribe juga. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.